Tony Setiawan Chang Setter dari tempat sudah arahkan dia Tony akan berlari tinggi dari keserangan Timus dari blocking para penderi penuntas poin menjadi 1-0. Ada di sana para pemain-pemain dari BBS selalu di sana terlebih kali lepas sudah arahkan di sana Rino angkat Johnny berikan umpan pada Leo Sumardi bolak ke belakang satu sama kali ini ketika sementara Idang di sana terlepas dari tim Mendra melalui sudah Imo Mahdi sambung berada kali lepas sudah arahkan di sana saudara Martinus angkat dua dan tua belum kita dilakukan ada di sana Johnny berikan umpan baik tek ada oleh ada di sana sudah Imam Wahdi pemain dari tim Putra lepas sudah arahkan Martinus di sana gol diberikan umpan kali masih tadi dijaga oleh saudara Martinus namun sang tadi di luar pemain ada poin kembali untuk tim dari tim Putra masih di sana Imam Wahdi belakang serangan kali ini lepas sudah sangat keras namun keluar lapangan poin untuk tim BBS kawan di sana saudara Fabian pemain muda dari tim BBS berada di nomor punggung 2 akan melangkah lagi lepas sudah arahkan ke belakang agar terjadi Johnny berikan umpan Rahmat dengan pelan pasra satu poin lagi untuk tim Putra rubah skor kembali untuk sana menjadikan 4-2 ada di tangan saudara Rahmat dari tim Putra lepaskan dari Rahmat dari BBS umpan tinggi pada Martinus gagal dibentuk oleh saudara Rino dan kawan-kawan ini 3 poin untuk tim BBS nomor 24 saudara Martinus pemain andalan dari BBS akan menyerangkan 3-4 di sana Martinus angkat bola tinggi arahkan ke sana pemain tadi kali ini gagal servis pertama dari saudara Rahmat 3 poin kembali untuk tim dari BBS 4 cabang di tangan saudara Martinus nomor 24 bersiap melakukan serangan kita tunggu langsung dilakukan arahkan di sana Rahmat kali menyeberang lawan di bawah tembakan ini ada Rino pelan saja oleh Rino tadi namun gagal sehingga unggulan 1 angka tambahnya di sana 5-4 di tangan para pemain bola dari BBS melalui saudara Martinus lepas sudah lalu sangat kekal sampai di luar pertandingan poin seperti 5-5 ada di sana saudara Lee Sukasti sang kapten dari tim Putra kita tunggu siapakah yang tujuh langsung banget dilakukan terima di sana tuer angka coba kali berikan pas bengkak oleh Martinus namun kali di bawah seberang kecewa bisa buat kembali untuk tim dari tim Putra 6-5 melalui Lee Sukasti angkat bola tinggi lepas sudah kali diterima oleh Martinus tapi Rizky Biang gagal tapi oleh saudara Martinus kembali skor berubah untuk tim dari tim Putra 7-5 di sana masih dikuasai rumahnya oleh saudara Leo angkat bola tinggi kali ini terima bola dan di biru tadi berikutnya namun dalam kesempatan yang gagal dicapai kembali untuk tim dari tim Putra 8-5 di awal sesi yang pertama masih di tangan saudara Leo bersiap lagi ini akan berserangan kita tunggu angkat bola tinggi sangat keras kali dipasang di biru angkat bola serang kali berikan umpan sayang sekali sandara itu tapi tahu kemudian arah hingga tim Opi kita official dari BBS tapi di tangan para pemain dari tim Putra melalui saudara Leo Sumardi silakan di sana saudara Leo bersiap siap akan melakukan serangan kita tunggu angkat bola tinggi sangat keras kali ini terima tuer berikan kali pada kawan serangan dilakukan oleh Martinus apa yang terjadi angkat lagi dari BBS kita poin untuk tim Putra menjadi 10-5 di pertama masih dilakukan oleh saudara sang kapten Leo Sukati bersiap melakukan serangan kali ini kita tunggu langsung dilakukan Alisan itu poin kembali menjadi 11-5 di tim yang pertama masih dalam sang kapten dari tim Sumatera bisa melakukan serangan ada di Leo arah kapten dari BBS angka bisa kali bintang nomor tugas selamatkan kembali kali ini takut yang gagal 3 poin kembali untuk BBS
Kapten dari TPB lalu saudara Tuer masih di tangan Tuer pemain dari BPS lepas sudah ke tengah kali ini terima bola dari Cengkeh Putra Johnny berikan umpan ke tengah ini oleh Ahmad tadi sehingga poin kembali untuk TPB menjadi 7-11 ada tingkat saudara Dwi di sana sang kapten ini lepas sudah arahkan ke tengah kali ini angkat di Mamalki Doni Gadar Rino kali ini atas sang Bibiro kembali kali berikan umpan ke Martino Okay, lurus tadi Rahmat gagal mengontrol bola sehingga poin kembali sementara skor sejarah 8-11 di tangan saudara Dwi angkat kali ini tangkap dan lepas sudah ke tengah saja terdekat oleh Leo keluar permainan sehingga poin menjadi 9-11 piala tim yang pertama babak final malam hari ini masih di sana ada surat Tuer sang kapten dari tim PPS bersiap melakukan serangan dari lepaskan sudah tinggi datang yang pula Johnny berikan umpan pada Rino masih dia terpantau dari sang Rino setelah serangan dari Rino Rino dia di sana kemudian sementara berubah kembali untuk tim CP Putra 12-9 di sana Agung ke tengah terima sang Libero malu ini arah lama kontrol saja Johnny berikan umpan di tengah gagal di pertandingan pertama kali berjuang 3 poin kembali untuk tim Cene Putra 13-9 ada di sana sudah Agung pemain dari tim Cene Putra bersiap melakukan serangan kita tunggu Alfa yang terakhir kali lepas sudah arahkan Tuer ada kali di sana bulan bentek dilakukan Martinus kali ini ternyata Martinus sudah mengatakan tidak poin untuk tim dari Cene Putra lompat 29 di sana Agung Bugang nomor 3 lepas sudah apa yang terjadi tadi poin lagi untuk tim BPS sementara Tony nomor 1 bersiap melawan dari tim BPS kedudukan menjadi 10-14 ada di sana Tony arahkan belakang namun di luar permainan sehingga keuntungan untuk tim Cene Putra berubah skor menjadi 15-10 ada di sana saudara Benoy Rino lakukan sekarang kali ini tangkap dilakukan kali ini terima di Biro oh maksudnya tadi oblok saja namun ternyata Imam masih tadi menghasilkan poin untuk tim dari CP Putra di sana Benoy Rino akan dalam serangan lepas sudah sangat keras kali ini terima Martinus berikan umpan pada Rahmat sangat keras kali ini kembali Johnny berikan umpan ada Rino Gagal sekarang lawan tangannya sudah Rino dia di sana lagi 3 poin kembali skor berubah 17-10 untuk yang pertama masih sangat benar Rino angkat bola tinggi sangat keras pukulan ini ada Gale tambahan yang tadi oleh Sedepatian masih kembali ke lawan di sana ada Gale berikan nomor lagi-lagi kesenian yang akan kesempatan oleh Sedepatian tadi kembali ke kau kita juga dari BPS untuk Ultra melalui saudara Rino Rino sebelumnya kalau di bahasa ini tadi ketika sekitar 18-10 ada di sana saudara Rino bersiap melakukan serangan dan berjalan kali ini terima bola saudara Tony angkat bola tinggi Rahmat pada Martino serangan dilakukan kembali ke Johnny berikan umpan saat ini ada di tahan oleh saudara Martino 3 poin kembali untuk tim dari CP Putra 19-10 di game pertama ada Rino tangkap sangat keras dilakukan terima Tuer angkat kali umpannya Martinus kali ini kembali Agung di sana apa yang terjadi pelanggaran dari tim CP Putra 3 poin untuk tim dari BPS di tangan para pemain dari BPS melalui Rahmat nomor punggung 8 11-19 ada Rahmat kali lepaskan arahkan dari CP Putra Agung ada Johnny makan dan tipu ada di sana kali umpan Maris kali ini ada Fabian satu angka lagi untuk BPS berubah skor menjadi 12-19 masih di tangan oleh saudara Rahmat nomor 8 dari tim BPS lepas sudah ke tengah kali ini terima Rino Johnny berikan umpan sambar yang keras kali 5 maju kembali kali umpannya pada Martinus sangat keras tadi gagal tampaknya pemain belakang tadi sudah Leo 3 poin untuk tim BPS kembali di sana angka untuk tim BPS 13-19 masih di sana Rahmat ke tengah kali Leo ada Johnny di sana tiga nomor Imam masih tadi di blocking para pemain-pemain depan dari BPS poin kembali BPS sekarang sekarang berubah menjadi 14-11
sekitar terlarangan masih tangan para pemain-pemain dari DBS tambah ke tangan nomor 28 Saudara Rahmat pemain bola dari DBS akan kali ini sayang sekali permainan tadi sudah dijaga oleh Rahmat 3 poin untuk tim dari CM Putra masih di tangan Saudara Joni Setiawan sang center kali lepas sudah dengan pelanggannya keluar kita berikan lepas gambar oleh Fabian tadi ini saja di luar permainan poin menjadi 21-14 untuk tim CM Putra Saudara Joni lepas sudah lalu dibiarkan kembali poin belakang dari DBS poin sementara 22-14 ada di sana serangan lagi oleh Joni arahkan di sana Tony lagi akhirnya jadi sebuah gagal oleh Tony 3 poin kembali untuk tim dari CM Putra masih di tangan Joni lepaskan ke tengah kali ini terima Martino secara kali ini buat gagal menggunakan bola lompatan kembali Joni berikan lompat pada serangan 5 kali yang kita lakukan ada 4 lagi ada di sana kali berikan Martino akhirnya gagal tidak dapat bersama sekali untuk menggunakan kita 20-15 di pertama kita kali Rino arahkan ke tengah selamatkan imam di sana ada kali umpan tinggi pada Martino kali ini berhasil mengamankan poin untuk FCBS menjadi 15-24 di awal game yang pertama kali di sana kembali sudah kali arahkan ke belakang ada Agung risih dari belakang sekolah joget tata-tata dan kali poin kembali untuk FCBS kedudukan berubah menjadi 15-24 ada kali sang toser lepaskan juga ke tengah kali di Marino ada Joni berikan dibuang saja masih di tengah